Ada ya? Golok. Ya? Golok. Itu tuh golok itu, kata. Pulang murid-murid ya. Gimana, Cil? Ya, Pak. Kemana? Tadi penyeruan ajurin.
Kiris kemarane urangnya bensin tak urang. Iya meren lur ulang balik bayu ayo cepat dengan aing. Kita si bocil itu datang ya kak. Menang kecil manuk na. Kita. Kita. Oh. Terus mudah kan kemarin na kita. Dan itu. Hah? Kak itu. Baturan mana? Oh. Taha ngerana. Sandul. Sandul. Oh. Terus kira lu hujan lagi kira kak itu. Masuknya. Malinya? Ya, Bang. Tapi mau sahai kayaknya. Si bocil. Ih. Kenapa iki lari-lari? Kenapa kamu lari-lari? Penduri di kebon. Oh, si Parisna ke mana? Di kebon, tapi saya di urang. Oh. Di urang, Kak. Abah, laporan. Ya, yuk. Ngalki kan ya? Jeng juri, ih, siun amat. Ayo tuh si Paris kemana pun? Kok bisa? Bocil! Oh, gak, yuk kirinya. Tadi jeng juri sih kan ada ya, Mak? Hah? Ayo, skema yuk, panggil di mana yuk? Dalam. Oh. Ada si Paris dah? Kok bisa? Oh. Kita tadi di juri cerita sih. Benar. Toma aja nih. Tadi kamu di juri tadi di situ. Itu bah. Benar, di situ lah. Tadi itu kayaknya. Nyatinya tadi di jurinya. Ih, dia tuh jadi gak! Ibah, kok budak ngelompatan? Nah, kok budak ngelompatan lu naon, tanya? Naon, tanya? Kunaon eta si Iki jeung si Keno lalumpatan? Lain bah si Keno jeung si Iki mah lalumpatan. Nurus si Sandul meureun. Emang si Sandul aya di dieu kitu? Nya bah gigireun Abah. Ah, piraku. Mana jeung eueuh? Ke bejaan ka si Sandul nya. Ulah sok ngalaga barudak kitu nya. Nya bah. Lagi hari kitu mah Abah areka
Balik lah nyak. Sekalian belikan kopi kayaknya. Iya, Pak. Loh, mau beli kopinya? Ya, Pak. Dul, ayo. Ah, siap. Kenapa kamu lari-lari? Lihat jurig di rumah Mbak Cil. Ayo kita pulang. Yuk. Cil, Cil, asik enak pegang si Iki. Yang di lada dulu yuk. Ayo, ayo. Ayo, cekal dengan aing. Acring. Peserta pertama saya panggilkan Nopan dan Nopa. Thank you.
makasih banget Pak ya. Sama-sama Ibu, ya. Saya ya. Tunggu ya. Ibu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Tahan. Gimana Pak? Kayaknya mau kabar gembira nih. Ada kabar apa nih? Ada apa nih Teh? Kayaknya semangat banget. Mau kabar apa nih? Iya Teh, kelihatannya semangat banget ya. Ada apa ini sebenarnya? Nih, tadi kita kan bertiga menonton silat. Kayaknya kita semangat banget gitu kan. Ingin memajukan anak-anak. Daripada anak-anak kan main HP aja kan. Mendingan kita dukung mereka buat mendirikan silat. Pas kebetulan tadi saya udah ngobrol sama ketuanya. Kata ketuanya dia optimis ngajak kita banget. Ayo katanya ikut gabung. Nih gimana pendapat dari bapak-bapak semua di sini nih? Wah saya setuju banget tuh. Itu gagasan bagus. Ya biar kesenian kita tidak punah. Duh gini Teh. Saya nggak setuju. Dari dulu juga sudah mengadakan di sini. Padepokan penyelidikan TKDH. Saya tidak mau seperti dulu lagi. Bubar sampai sekarang. Tuh, pokoknya aduh mah ragu lah. Semangat aja. Soalnya jangan sampai kita punya prinsip yang dulu. Dulu kan sama sekarang lain lagi. Semangat baru, Kang. Jangan pesimis kayak gitu. Ya, Kang, kita harus semangat tetap. Kalau kita bersama, kita pasti bisa. Gimana ya? Semangat, Kang. Kita harus bangkit lagi. Iya, semangat, Kang. Semangat, Kang. Oke lah, kita bersama-sama. Nah, kita gitu dong. Ayo semangat ya. Kita berjuang semuanya. Tos dulu. Ya, semangat. Ya udah, karena kita udah sepakat semuanya, besok kita ke rumah Pak RT, kita izin mendirikan padepokan yang baru. Gimana? Setuju. Setuju. Ayo, terima kasih semuanya ya. Silakan duduk, Neng. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, gimana nih mumpung kita lagi kumpul di sini semuanya nih. Kalau hari ini kita langsung aja ke Pak RT. Kita minta izin bahwa kita mau mendirikan lagi padepokan yang udah padam. Gimana, Pak? Apa-apa sih kalau mulai bagus, kalau gitu, mah. Gimana? Yang lainnya setuju nggak? Setuju. Setuju. Ya udah berarti kita ke sana yuk ke Pak RT yuk. Jadi jangan di jangan dilama-lamain, yeah. Lebih cepat lebih bagus. Iya. Oke, kalau begitu kita berangkat ke Pak RT yuk. Ayo, yuk. Ayo, siapa? Siap. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bete. Waduh, tumpen-tumpenan ya, enak. Alhamdulillah. Tumpen-tumpenan ya. Pak Jaya Priyogi, Pak RT. Aduh, ayo. Nuhun, nuhun. Ayo, silakan masuk, Ternuhun, Pak RT. Mau cari. Mau cari. Ada kopi, tak? Iya, Pak RT. Bisa kopi-kopi? Iya, nama kalinya? Tuben, Pak RT, di bumi. Alhamdulillah, ada bedokap. Tuben, yang nang tadi, Bu Ibu Yogi. Oh, kebeneran, ya? Mohon, gini. Ayo, perginan, ya, perginan. Bareng ngobrol, Pak RT sudah mohon ngaganggu ya nya, mohon ngaganggu ya waktuna. Oke, nunya. Mohon. Punten Pak RT ngaganggu ya. Ya, alhamdulillah terus silaturahmi. Amin. Hai, raget ye. Enak ye, ha. Coba-coba enak, juga bisa ngebantu RT enak coba ye. Iya. Ye, Pak RT hatur nuhun ke Pak RT ngaganggu ye nya. Jadi ka dieu teh abdi aya tujuan sebenarnya. Abdi nyuhunkeun izin ka PRT. Hoyong ngadirikeun deui ieu padepokan anu parentos pareum PRT. Bagus tuh bagus, ada kegiatan yang positif. Ini apalagi seni budaya, bina anak-anak muda yang sekarang udah hampir budaya itu hilang. Sekarang disarikan lagi di desa kita, syukur alhamdulillah. Hatur nuhun Pak RT, nya Pak RT tos mijinan abdi sadayana ka dieu. Bade ngadikin pada pokan, ya tunggu pisan Pak RT-nya atau dukungan anak. Ya, amin. Siap, Pak RT mengadukung sepenuhnya 100%. Ya. Mudah-mudahan pencaksilat di sini yang kita dirikan lebih maju, ya. Karena kita ke arah positif, Pak RT, ya. Terima kasih, makasih Pak RT, ya. Sama-sama, betul. Hatur nuhun Pak RT, abdi mohon lami-lami, ya, rek pamit ayeuna sadayana ke rencang-rencang abdi. Abdi ngaturkeun nuhun ke Pak RT, nuhun ke dukungan nya. Sami-sami. Mangga. Benar ya Pak RT-nya ngarepotkeun Pak RT-nya. Nuhun Pak RT. Nuhun Pak RT-nya. Tong hilang Pak RT dukungan nya Pak RT-nya sareng doana nya. Insyaallah, insyaallah. Amin. Insyaallah Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
nggak dengar, boleh dengar lagi tidak? Untuk beres-beres. Thank you.
Kopi Kak. Dua, tiga, empat, lima, satu, dua, satu, dua, tiga. Aduh. Alah, ayo maneh, kenapa pulang pinggan gitu nyeri cangkeng gitu? Nyeri cangkeng ya, bah, apa mau gerakan orang batu ini yuk? Atuh deh, kamu mau bisa-bisa sorangan atuh aja gitu, bah, emang. Kau bayi hadekin urut, bah, kumah ya. Wih, ayo kan begitu sok, atuh, orang hadekin. Sok, kena langsung. Ada tuh? Ada, bah, ada mendingan ya. Nggak semangat. Satu. Ayo, ayo matiin. Ayo, orang ngeri. Dua. Ayo. Tiga. Empat. Lima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tadi kita ngelihat gerakan anak duluan sih yang jadi bui. Di padepokan ini gimana tuh, Pak? Oh. Nuhun acengnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Satu. Dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh.
Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Lapor guru, padepokan itu berdiri lagi. Begitu, kita serang padepokan itu. Sana, yap. Sekarang, padepokan dilusin dulu. Terus, lukanya obatin. Gimana, Ketua? Kalau begitu, persiapan anak-anak. Kita ke sana. Siap. Satu. Saya diundang ke sini. Dua. Saya yang tiga orang itu. Tiga. Empat. Poin di kanan. Yo, oke lah. Si Mamang gitu aja kalah. Nih, coba saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adi Suryadi di channel Napak Tilas Banten. Napak Tilas Banten kali ini saya akan menguak sebuah sejarah yang berada di Kabupaten Pandeglang, yaitu tepatnya di Kampung Tenjolaya Hilir, Kelurahan Kabayan. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh dua orang sesepuh Kampung Tenjolaya Hilir sekaligus juru kunci Syekh Maulana Mualim Marjuki, yaitu di samping saya ada Bapak Kiper Mas Tony dan Kang Teddy. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, kalian harus subscribe, like, and share agar channel Napak Tilas Banten ini bisa berkembang. Oke, jangan lupa ikutin saya terus di Napak Tilas Banten. Thank you.
gampang tanya, kalau makom Syekh Maulana Mu'ali Marzuki tahu nggak? Tahu, yang lebih jelasnya ntar Abah Tony. Oh, Abah Tony itu sebagai apa? Sebagai juru kuncinya. Oh, juru kunci yang Syekh Maulana Mu'ali Marzuki itu, Kang, ya? Bisa, Kang, anterin saya ke sana, Kang? Bisa, Pak. Mari saya antar. Oke, mari, Kang. Oh, di sini ya, Kang? Oh iya, Pak, di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak, tadi? Ini, Pak, saya ngantar Bapak ini. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ada apa? Iya, Pak, mohon maaf. Saya mengganggu Abah. Saya tadi berjalan untuk menelusuri jelajah Banten tentang sejarah. Saya pada saat jalan saya melihat ada sebuah pelang agak ketutup. Pas saya berhenti dan melihatnya, ada pelang yang namanya itu Syekh Mu'alim. Saya penasaran dengan sejarah Syekh Mu'alim ini, Bah. Makanya saya datang ke sini bersama Akang ini dan bertemu dengan Abah. Saya ingin mencari tahu kepada Abah tentang sepak terjangnya Syekh Mu'alim dan sejarah Syekh Mu'alim tentang penyebaran agama Islam di Kabupaten Pandeglang ini, Bah. Bisa Abah menceritakannya? Insya Allah. Sebelumnya saya minta maaf. Dulu juga sudah ada Syekh Maulana Mu'alim Marzuki. Waktu ada penghulu Juhri, makam Syekh terawat. Setelah dia meninggal, dari situ tidak ada yang merawat. Kemudian pada tahun 1987 saya yang merawat sampai sekarang. Tadinya tidak ada bangunan, sekarang ada bangunan. Kata Ustadz Kowo dalam kitab Al-Munzid, Syekh Maulana Mu'alim Marzuki keturunan dari Yaman, datang ke Pulau Jawa tahun 1100 belum Masehi, di Pandeglang tepatnya, di Kampung Kadulaya. Beliau siar agama Islam dari kampung ke kampung sampai ke pelosok. Berkat Syekh Maulana Mu'alim Marzuki yang alhamdulillah sampai sekarang. Pada waktu itu orang-orang bukan menganut agama Islam, tapi atas perjuangan beliau banyak yang menganut agama Islam. Terus beliau selama 60 tahun siar agama Islam sampai wafat pada tahun 1168 sebelum Masehi. Penyakitnya itu malaria. Terus beliau dimakamkan di Kampung Kadulaya yang menjadi Kampung Tenjolaya. Semasa hidup beliau selalu mengamalkan surat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itulah amalan yang selalu beliau amalkan. Oke, terima kasih kepada Bapak Kiper Mas Tony yang sudah menceritakan tentang sejarah Syekh Maulana Mu'alim Marzuki dan silsilahnya. Oke, pemirsa yang nonton channel Napak Tilas Banten, sejarah yang sudah Kiper Mas Tony sampaikan sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke makom Syekh Maulana Mu'alim Marzuki yang tidak jauh dari kediaman Bapak Kiper Mas Tony dan Kang Teddy. Oke, bisa Abah antarkan saya ke sana? Ayo, silahkan. Sekarang saya akan menuju ke makom Syekh Maulana Mu'alim Marzuki ditemani oleh Abah Kiper Mas Tony dan Kang Teddy. Jangan kemana-mana, ikutin saya terus di Napak Tilas, Banten. Silakan, Bah.
Oh itu ya, Pak. Sekarang saya sudah berada di area pemakaman Syekh Maulana Mualim Marzuki. Untuk lebih jelasnya, jangan kemana-mana, ikutin saya terus di Napak Tilas Banten. Ayo, Pak. Sekarang saya sudah berada di depan pintu pemakaman umum. Ternyata makam Syekh Maulana Mualim Marzuki itu berada di komplek pemakaman umum warga Kampung Tenjolaya Hilir. Itu ada plangnya. Oke, saya akan masuk bersama Kiper Mas Doni dan Kang Teddy. Ikutin saya terus di Napak Tilas Banten. Sekarang saya sudah ada di depan makom Syekh Maulana Mualim Marzuki. Dan sekarang kita akan mediasi dan berdoa untuk izin agar kita bisa diizinkan untuk masuk ke dalam. Jangan kemana-mana, ikutin saya terus di Napak Tilas Banten. Silakan, Mbah. Silakan, Mbah. Oke, pemirsa. Ini sekarang saya sudah sampai di pemakaman umum. Ini ada makom Syekh Maulana Mualim Marzuki. Ikutin saya terus, ikutin. Sekarang saya akan berziarah dulu bersama Abah Kiper Mas Tony. Ikutin saya terus di Napak Tilas Banten. Silakan, Mbah. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah selesai berziarah ke makam
Syekh Maulana Mualim Marzuki bersama Abah. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Ikutin saya terus di Napak Tilas Banten. Terima kasih Abah sudah menemani saya untuk menjelajah sejarah makom Syekh Maulana Mualim Marzuki. Terima kasih buat Kang Tendi. Oh iya Abah, saya mau bertanya, untuk bangunan ini apakah Abah yang mendirikannya? Bisa Abah ceritakan kepada saya dan kepada pemirsa yang ada di rumah? Iya, dari orang Tangerang, dari orang Pandeglang, uangnya dikumpulkan, jadi berdiri semua. Bangunan ini masih semi permanen. Nanti kalau ada rezeki kedepannya, insya Allah saya bangun lagi supaya menjadi permanen. Saya membangun bangunan ini dengan ikhlas tanpa pamrih apapun. Oke, baik pemirsa, Abah Kipa Mas Doni ini sangat mulia sekali. Beliau mau mengurusi sekarang masih sederhana, dan insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi, tidak seperti sekarang ini. Oke Bah, gimana Abah bisa mengurusi makom Syekh Maulana Mualim Marzuki ini? Apakah ada gerakan dari hati Abah atau gimana Bah? Silahkan Bah. Ya. Silahkan Bah. Insya Allah saya mengurus bangunan makom Syekh Maulana Mualim Marzuki dengan ikhlas dari dalam hati. Saya urusi, saya bersihin makom. Dulu bangunan makom Syekh Maulana Mualim Marzuki ini tidak terawat, tidak seperti sekarang ini. Sekarang bangunan ini sudah bersih dan rapi. Ya, adapun SK dari Dinas Kantor Pariwisata itu bonus buat saya. Oke baik Bah. Baik pemirsa, mungkin makom Syekh Maulana Mualim Marzuki ini belum memadai untuk orang-orang yang berziarah besar-besaran seperti yang sebelumnya ada di Kabupaten Pandeglang. Tapi niat Abah Kiper Mas Doni ini sangat baik, beliau ingin memperbesar area penjarahan ini. Oke pemirsa, yang nonton video ini bisa bantu doa dan untuk Abah Kiper Mas Doni ini supaya kedepannya makom Syekh Maulana Mualim Marzuki bisa berkembang lebih besar lagi dan bisa memberikan akses jalan yang lumayan dan juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar sini. Oke pemirsa, bisa dilihat bangunan yang ini. Bisa dilihat bangunannya. Ini masih semi permanen ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini lagi. Jadi apa tujuan Abah ke depannya, Bah? Silakan, Bah. Mari, Kang. Tujuan ke depan saya, pertama saya minta kepada pemirsa, ke depannya mohon doanya dan dukungannya. Bisa merawat ini, saya diberi kesehatan dan kedua diberi kelancaran. Apapun itu dari saya. Kemudian, untuk air tidak ada. Untuk buang air kecil juga tidak ada. Oke Pak, selain bangunan ini, bangunan apa saja yang sudah Abah dirikan, Pak? Selain yang ini. Ini satu. Yang kedua itu tempat istirahat yang disebut Babalea. Maksudnya buat tempat istirahat yang berziarah ya, Pak? Iya, betul. Bisa Abah antar saya ke sana? Boleh. Mari, Pak, silakan. Oh, jadi ini bangunannya, Bah. Ini bangunan yang mendirikan Abah. Iya, sama teman-teman. Jadi, selain bangunan ini, bangunan apa saja yang akan Abah dirikan sebagai pemanis makom Syekh Maulana Mualim Marzuki? Rencana mau diadakan NCK. Dikarenakan yang belum ada rezekinya, mungkin itu di-cancel dulu. Oh, gitu ya, Bah ya.
Oke pemirsa, jangan lupa subscribe, like, and share perjalanan saya bersama Abah Kiper Mas Tony dan Kang Teddy. Ini sekarang saya berada duduk di bangunan yang kedua dari bangunan makom Syekh Maulana Mualim Marzuki. Ini adalah bangunan yang disebut Babalean. Babalean itu adalah tempat istirahat bagi yang ziarah di sana. Dan mereka bisa beristirahat di tempat ini, mungkin kedepannya buat area park. Baik pemirsa, sampai di sini perjalanan saya. Ikutin saya terus di Napak Tilas Banten. Oke pemirsa, sekarang perjalanan saya Napak Tilas Banten yang menguak sebuah sejarah Syekh Maulana Mualim Marzuki sudah selesai. Dan sekarang saya berterima kasih kepada Kiper Mas Tony dan Kang Teddy yang sudah menemani saya dari pertama sampai sekarang, yang menceritakan sejarah Syekh Maulana Mualim Marzuki. Oke, mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat untuk sahabat muslim di sana dan bisa berziarah ke makam Syekh Maulana Mualim Marzuki yang ada di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Kampung Tejolaya Hilir, Kelurahan Kabayan. Oke, baik pemirsa. Tim Napak Tilas Banten sekian sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya bersama Kiper Mas Tony dan Kang Teddy. Oke, ikuti saya terus di Napak Tilas Banten.